Viral video gerombolan pemuda bawa senjata tajam serang warga di Semarang, Minggu, 15 Januari 2023. Video viral itu diunggah salah satunya oleh akun Instagram Terang Underscore Media, Minggu, 15 Januari 2023. Dalam unggahan video viral itu yang terekam CCTV, memperlihatkan seorang warga terburu-buru memarkirkan motornya dan berlari ke rumah atau gang untuk mengamankan dirinya. Tak lama kemudian, gerombolan pemuda itu muncul berlarian dan mengendarai motor ikut turun mengejar warga tersebut. Tampak ketakutan karena pemuda itu semuanya membawa senjata tajam. Tampak dalam video itu setelah mengejar ia kembali ke jalan untuk pergi. Namun, karena melihat motor korban ada di pinggir jalan, mereka pun menendang, menginjak hingga menghantam sepeda motor itu menggunakan celurit. Setelah motor itu jatuh, mereka dengan kasarnya merusak dengan memukuli pakai kayu bendera berulang kali. Diperkirakan pemuda yang melakukan penyerangan itu berjumlah lebih dari 10 orang, peristiwa anarkis itu terjadi di Cinderaya No. 23 Semarang, Jawa Tengah. Namun, dalam keterangan unggahan video tersebut, mereka juga melakukan penyerangan daerah di dekat bundaran Cinde sebelah Alfamart. Hingga kini belum diketahui penyebab aksi penyerangan gerombolan pemuda kepada warga tersebut. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!